Bismillahirrahmanirrahim. Awalkan, baik. Saya jawab ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Buya, mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu kan butuh kaidah ilmu. Lughat, nahwu, sharaf, ishtiqaq, ma'ani, bayan, badi dan lain-lain. Lantas gimana sikap Buya terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran hadis tanpa penjelasan ulama, sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber? Tidak boleh. Tidak bisa. Al-Quran hadis itu sumber hukum. Produk hukum. Untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum, mesti ada ilmunya. Gini, Bapak Ibu sekalian, obat itu kan produk, ya kan? Baik, untuk mendapatkan obat mesti tahu ilmu meracik obat, ya kan? Dan ilmu mendeteksi penyakitnya. Maka kan belajar, dokter kan belajarnya lumayan tuh, ya kan? Ada praktek dulu, setelah belajar mau spesialis ngambil lagi. Bahkan nanti spesialis mata nggak boleh ngobati telinga. Spesialis telinga nggak bisa meriksa jantung. Saya dokter kok Pak, dokter apa? Ya kan? Nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan sekedar obat fisik, obat ruh. Penyakit fisik mesti belajar, penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya. Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan, maka ilmunya pun diturunkan dan minta kita supaya belajar. Iqra, baca. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din, belajar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, belajar. Maka ada yang belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kedokteran belajar bisa 6 tahun. Agama itu belajar bisa 20-30 tahun. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar. Pakai belajar. Dari kecil mulai belajar Al-Qur'an sampai sekarang, taruhlah mungkin saya 4-5 tahun belajar pertama ya. Sampai sekarang usia 35 tahun. Berarti hidup saya 30 tahun belajar. Sampai sekarang saya masih belajar Bu, Pak. Saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali, baca lagi kitabnya, lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, saya juga belajar yang lain, saya belajar bahasa saya. Bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi. Saya belajar bahasa Jepang, saya belajar Otashiwa Indonesiano Adidas. Ya, saya belajar bahasa Jerman, saya belajar bahasa Prancis, saya belajar. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. Itu belajar supaya bisa komunikasi. Gak apa-apa mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup belajar. Ada waktu kita belajar, isi aja daripada isi yang enggak-enggak gitu kan. Pikirkan yang macam-macam, belajar. Bikin status yang enggak jelas. Aku ingin mencapai surgamu ya Allah. Belajar. Belajar beramal, belajar beramal, belajar beramal kan. Isi aja yang supaya hidup kita itu jelas. Nah, apalagi jika Anda ingin paham Al-Qur'an dan Sunnah, enggak bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi kemudian baru belajar bisa baca, udah bikin fatwa. Itu yang repot. Inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin, Muhammad Syahrul yang saya bahas di sini. Itu kan enggak ada gurunya, Bu, Pak. Enggak ada guru arsitek, baca Qur'an, baca hadis, gaul dengan orientalis, tiba-tiba punya pandangan hukum, bikin fatwa. Hubungan seksual di luar nikah, halal hukumnya. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, kaget tuh Abu Jahal. Beneran. Kalau ya, mungkin gak kaget gitu. Abu Jahal kaget. Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab di tata hidup jahiliyah itu, nikah itu terhormat. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari, disogok oleh mereka. Ya kata mereka, Muhammad sudahlah. Kamu ingin jadi pemimpin, kami berikan yang terbaik. Kamu ingin perempuan paling cantik yang kamu ingin miliki, kami fasilitasi untuk pernikahanmu. Bahasanya kami nikahkan, bukan kami bookingkan. Kami nikahkan. Di nikah itu sistem hukum terhormat di jahiliyah untuk pernikahan. Di orang yang berhubungan tidak menikah itu celak di jahiliyah itu, walaupun jadi keseharian. Itu amalan keseharian untuk menunjukkan sifat jahiliyah, tapi itu aib di mata mereka. Cuman karena jahiliyah itu dipraktekan, yang terhormat itu nikah. Jelas ya? Nah, makanya kalau teman-teman kembali belajarnya benar, bersumber dengan cara yang benar, itu akan dapatkan kesimpulan yang benar. Di hati-hati ya, hati-hati. Amanat para ulama kita dulu, walaupun hafal ratusan ribu hadis, tapi tidak paham isinya, jangan memberikan fatwa. Bisa salah nantinya. Bisa keliru. Ya. Saya dalam waktu dekat ini, insya Allah juga dengan teman-teman ini akan, sudah kumpul-kumpul dengan ustaz-ustaz juga, saya usulkan. Alhamdulillah ada yang ingin membuat juga aplikasinya. Jadi kita ingin membuat aplikasi untuk menerangkan ustaz, atau sistem web. Jadi menerangkannya begini maksudnya, latar belakangnya, backgroundnya.
Ini Ustadz ini ada berapa di daerah ini, di wilayah ini, di Indonesia pada umumnya? Backgroundnya apa? Ini ahli fikih, ini ahli tafsir, ini ahli hadis, kan? Ini ahli Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar, tinggal buka, klik Tanah Kusir, Ustadznya ada sekian. Yang tafsir datang ke tafsir, hadis datang ke hadis. Karena tidak semua Ustadz menguasai semua ilmu. Jelas ya? Baik. Ya, kalau susah bagaimana Ustadz? Bisa nggak ke Ustadz Google? Google juga nggak ada kedasaran ilmunya. Awas, hati-hati. Saya bersabar aja dengan situasi sekarang karena saya anggap wajar biasa. Yang baru belajar kita hormati. Ya, yang semangat gak apa-apa. Makanya kalau ada orang misalnya cepat menyalahkan atau apa, dipahami aja mungkin baru belajar. Jangan ikutan marah. Ya, saya membiasakan diri untuk tidak mencela atau membiasakan marah tidak. Gak apa-apa, mungkin baru belajar. Ya, saya baru seumur-umur di Indonesia, di Tripoli saya diminta memberikan fatwa. Ya, kemudian jadi amin khutbah itu kayak ketua MUI lah kalau di kita gitu kan, diboleh ngasih fatwa, boleh ngasih pertimbangan hukum, bahkan kalau ada orang mau khutbah itu teksnya diserahkan dulu ke saya untuk dicek dulu, dilihat baru boleh khutbah. Jadi saya yang tentukan untuk khutbah di Jamiah Dakwah Islamiyah. Boleh, silahkan naik. Di sini saya disebut bid'ah. Ustaz bid'ah katanya. Ya nggak apa-apa lah gitu, nikmat juga. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, nggak usah marah. Karena mungkin belum tahu, ya. Tak kenal maka tak taruh. Aduh, ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Taruh. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Buya bagi orang-orang yang sering mengakhirkan sholat isya? Boleh. Kalau memang ditujukan untuk bisa menunaikan tahajud di malam harinya. Jadi mengakhirkan sholat isya itu satu rangkaian dengan tahajud. Ya, makanya sunnah itu boleh kalau Anda ingin akhirkan. Akhirkan sholat isya, ada dua biasanya. Satu, kondisi pengajaran, sedang mengajar. Kalau jamaahnya itu saja. Yang ikut jamaahnya itu, misal Anda sedang pengajian nih, tanggung misalnya pembahasan itu. Yang ngaji itu saja, yang jamaah isya pun itu. Maka itu boleh menyempurnakan dulu pengajiannya, kemudian sholat isya dengan niat takhir, biniyati takhir. Tapi kalau pengajian itu di tempat umum yang orang lain bisa mampir sholat, maka sunnahnya berhenti sejenak, sholat dulu. Karena ada orang yang gak ikut ngaji, mungkin ingin ikut sholat saja. Begitu Anda teruskan ngaji, tidak ada kesempatan dia untuk sholat di situ, dia pergi. Oh, gak ada jamaah di situ, begitu pergi meninggal, siapa yang tanggung jawab? Hah? Nah, kalau biniyati tahajud, boleh. Ya, pengajian di Masjid An-Nur Tanah Kusir dimulai ba'da maghrib, selesai jam 3 malam, kan? Misal kan nyambung ke tahajud untuk mengerjakan sunnah. Bisa. Nah, itu silakan aja. Ya, jadi kalau Anda ingin mengakhirkan isya, biniyatit tahajud, dengan niat menyambungkan salat isya dengan tahajud. Sahabat yang sering mengerjakan itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu pun dikonsultasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengizinkan itu. Jelas ya? Jadi kalau niatnya mengakhirkan isya supaya bisa bangun dan nonton bola, maka itu tidak dibenarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau hijrah, amalan apa yang harus dikerjakan dan doa sehingga proses hijrahnya tercapai? Baik, saya mau mengundang Ustaz ke tempat pengajian saya untuk menambah ilmu tentang Islam sesuai sunnah-sunnah Islam. Terima kasih. Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda. Kalau ingin berhijrah, maka dimulai dengan 3 cara yang paling utama. Yang pertama, berdoa supaya Allah menguatkan niat hijrahnya. Karena untuk hijrah itu tidak mudah, untuk berubah itu tidak mudah. Ya, para akhwat, saudari-saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah, kan? Terus yang belum berhijab, ingin berjilbab, itu tidak mudah. Ya, yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati. Ya, awas, jangan ikuti perkataan orang. Kalau orang itu gak akan pernah selesai komentarnya. Anda gak berhijab, dengan Anda berhijab pun dikomentarin juga. Ya, gak berjilbab, dikomentari. Ya, Anda belum berjilbab, dikomentari nih. Wih, bagus rambutnya nih, kalau berjilbab lebih bagus lagi. Begitu berjilbab, orang lain komentar lagi. Soleha sekarang, Masya Allah. Gak akan selesai komentar manusia itu. Jadi tempatkan satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum yang benar. Ketentuannya apa? Kalau udah gitu istiqomah, selesai. Jelas ya? Dan pikirkan akibatnya, tadabur namanya. Aduh, saya malu nanti kalau gak berjilbab sekarang saat hidup. Karena saat wafat, di antara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya. Itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki. Ya, kalau perempuan wafat, itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan, jilbab. Makanya jangan mau, ya saudari-saudari saya dimanapun berada, jangan mau dijilbabin saat meninggal.
maksud kalimat saya itu maksudnya begini, jangan mau pas meninggal baru jilbabin, itu maksudnya. Itu maksudnya. Mulai saat hidup, hidup berjilbab sehingga konsisten, saat wafat pun dijilbabin. Kan jadi aneh, hidup tidak berjilbab, wafat dijilbabin. Jangan bikin malaikat bingung. Kamu siapa? Sekarang berjilbab, cie-cie. Wah, capek itu, kasihan. Ya. Jangan bikin capek lah hidupnya. Itu pertimbangan aja. Malu sama orang, malu. Nanti kan roh itu akan merasakan. Apa enggak malu datang orang terus menjilbabi Anda saat meninggal, sedangkan rohnya kan merasa. Roh itu kan ada, dicabut kan melihat keadaannya. Siapa yang datang, siapa yang melayat, kuburan, siapa yang ucapkan salam dijawab dari situ. Apa enggak malu ketika enggak berjilbab tiba-tiba dipakein, nangis Anda nanti dan sudah tidak ada waktu untuk kembali. Anda bermohon pada Allah, ya Allah fa'asadakhu aku minas sholin, insyaallah satu detik aja ya Allah, satu detik untuk berjilbab. Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu akan pulang, sekarang selesai. Tuh. Ya, jadi berdoa dulu supaya dikuatkan oleh Allah. Dengan doa itu nanti mantap hati. Kalau sudah mantap hati, yang kedua, cari guru untuk membimbing. Gurunya yang benar. Ya, kamu hijrah, pengen pahala paling besar, wajian, boom, tuh depan itu tuh. Wah, aduh, udah. Nah, itu tinggalkan. Seperti itu jauhi. Ya, cari guru yang baik. Guru yang baik itu siapa? Cirinya gampang. Guru yang mengajak pada nilai keislaman yang benar. Islam itu damai, Islam itu tenang, Islam itu tenram, Islam itu baik. Itu kata dasarnya. Islam itu patuh, tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia ngajak, yuk sholat, belajar dengan baik, ya, kasih ilmunya, begini cara ilmu sholat yang baik. Yuk berbakti pada orang tua, gini caranya. Yuk bertetangga yang baik, yuk dengan teman-teman yang baik. Yuk kemudian cari berkata yang tutur baik, itu guru yang benar. Jangan sampai Anda hijrah, belajar, pulang-pulang dari situ pandai mencaci, pandai mencela. Sekarang saya agak bingung ya, demi Allah saya katakan saya bingung sejak saya pulang ke Indonesia. Itu saya mencari celahnya di mana ini, kok bisa orang belajar ngaji pulang-pulang sama istri suami ribut, ada yang sampai pisah juga, ini belajar apa gitu. Zaman Nabi dulu orang terpisah itu disatukan, orang sekarang ada yang belajar pulang ke rumah jadi pisah, dengan tetangga jadi ribut, jadi gak kenal tetangga, aneh saya, tetangga kok masa gitu ya, yeah. Saya kan baik gitu ya, yeah. Nah, jadi cari guru. Yang ketiga, buat prioritas amalan, jangan lompat-lompat dulu, buat prioritas dulu. Pelan-pelan aja, nikmati aja pelan-pelan. Toh orang Badui juga di hadis Muslim datang kepada Nabi, bahasanya ringan. Ya Rasulullah, bima makna alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku ilmu yang sederhana aja, yang penting saya masuk surga. Tuh, pintar kan? Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Ya, ya apa yang sederhana aja ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Maka ya Nabi diajarkan, sudah cukupkan dengan yang fardu, ini salat fardu. Gak usah kerjakan kecuali kalau pengen tatawu, illa ila anta tawa, kalau pengen sunnah. Nih zakat, kalau pengen sunnah infak. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya akan iltizam, komitmen dengan yang fardu, saya gak akan kerjakan yang sunnah. Kata Nabi, bahkan dia katakan saya akan jaga diri saya, maksudnya gak bermaksiat. Jadi jaga maksiat, dia pergi konsisten dengan yang wajib aja, yang sunnah gak pernah dia kerjakan. Terus fantolah kalau dia pergi, kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhala al jannah in sadaqa. Kalau benar komitmen dengan perkataannya, masuk surga dia. Surga. Dia kerjakan yang fardu aja, sunnah gak dikerjakan. Puasa sunnah gak pernah, sholat sunnah gak pernah. Tapi catatan, hindari maksiat. Karena setiap bermaksiat, pahala ditarik untuk menutup dosa. Orang ini kan tinggal di padang pasir. Kalau di padang pasir mau maksiat bagaimana? Mau zina gak ada yang dilihat, yang dilihat unta. Unta emang kan gak pakai baju. Apa yang dilihat siapa? Yang dilihat unta, padang pasir lagi. Jadi maksiatnya tipis. Ente pengen ngikutin, mustahil. Karena kita tinggal di lingkungan seperti ini, tiap hari maksiat kelihatan, terdengar. Ghibah di setiap tempat. Sekarang ghibah masuk ke rumah, dikemas dengan kemasan yang bagus. Masuk ke TV, ada acara, ada ini, dinikmati juga. Bahkan dihitung, kapannya jadwal acaranya. Cita-cita surga tapi dinikmati, menikmati maksiat kan bahaya gitu. Jelas ya? Nah, jadi bikin prioritas, sholat dulu. Sholatnya bagus, naik puasa. Ya, ilmunya diisi. Senin dulu, gak apa-apa, biasanya gak kuat, sekuatnya dulu. Sampai zuhur, buka, terus ke asar, gak apa-apa, bukan aib kok. Bukan aib, gak ada masalah, bukan aib. Bukan aib, jangan dipaksain. Tiba-tiba sampai maghrib, berjuang, berjuang, syahid, syahid. Terus pingsan, terus orang bilang, gara-gara kamu puasa, si puasa yang disalahin. Ya sampai maghrib, besok selesai, alhamdulillah, konsisten dulu Senin, jangan nambah Kamis dulu. Begitu enak, masuk Kamis. Belajar ilmunya lagi, ada puasa apa lagi? Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15, kan?
Anda puasa apa lagi? Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak ikuti. Tapi ilmu di pelajari lagi, jangan nyimpulkan sendiri. Oh, kalau ada puasa Daud berarti ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Jelas ya? Bikin prioritas, punya catatan. Nah kalau sudah begitu, hijrahnya enak. Dan yang terakhir, bergaul bersama orang-orang soleh. Itu, dia cukup dengan amin, gaul, lihat. Ya. Ya, maka di dalam rumah hijrah bareng-bareng, suami jadi soleh, istri jadi soleha, maka anak otomatis akan soleh semua. Tetangga cari teman yang soleh. Antum kalau cari ilmu, cari sekolah-sekolah yang baik, kampus yang baik, pilih teman-teman yang baik, di kantor pilih teman-teman baik supaya mengajak pada yang baik. Jadi kalau sudah gotong royong ibadahnya, ringan nanti. Begitu misalnya, maaf ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teman yang ngajak, hei ayo ke masjid. Tuh. Tapi kalau gak dapat yang begitu nanti susah. Yuk, sholat yuk. Ah, sholat nomor 2, nomor 1 ini dulu. Nah, itu susah nanti, capek. Carilah, rezeki itu teratur. Dunia kita sudah jelas, surga kita yang belum jelas. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share.